Halo Lensa Mania, saya sudah bersama Kak Danti dari Badan Pusat Statistik. Yes. Halo Kak, Kak Danti. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Kak, ngapain Kak di sini Kak? Lagi kerja sih sebenarnya. Tapi sambil menikmati juga suasana di Tomohon International Flower Festival ini. Oke, baik. Ini for the first time ya Kak berarti ya? For the first time, bener banget. Oke, gimana Kak tanggapannya terkait acara ini? Keren banget, karena sebelumnya aku nggak pernah ya ikut acara seperti ini, terus ngelihat ada banyak parade bunga yang niat banget gitu loh menghiasnya sampai segitu besar, sebegitu wah, bahkan ada dari negara-negara lain, dan itu berkesan banget buat aku yang baru pertama kali ikut acara seperti ini. Kak, BPS itu pertama kalinya juga ya ikut berpartisipasi di Tomohon International Flower Festival. Betul, ya. Betul. Tahun 2019 tidak ikut serta ya? Oh, tidak. Ya. Oke, apa alasannya BPS ikut serta di tahun ini dan ekspektasinya apa sih Kak setelahnya? Oke, jadi BPS dalam rangka mau BPS ikut berpartisipasi di Tomohon International Flower Festival ini dalam rangka mempublisitaskan kegiatan Sensus Pertanian 2023. Jadi kan Tomohon International Flower Festival ini tentang bunga ya, termasuk di hortikultura. Salah satu cakupan yang termasuk ke dalam Sensus Pertanian yang akan data tahun depan. Makanya kita pergunakan kesempatan ini untuk mempublikasikan ke masyarakat bahwa tahun depan ada loh Sensus Pertanian untuk mencatat pertanian Indonesia, untuk kedaulatan petani dan ketahanan pangan. Oke, okay, iya. Dan itu juga sekalian menjadi konsep mobilnya kalau nggak salah ya. Betul. Konsep mobilnya memang berbicara tentang Sensus Pertanian. Sensus Pertanian. Itu ngabisin dana berapa sih Pak kalau Kak kalau boleh tahu kalian? Around 80. Wow. Yes. Ya. 80 juta kan? Sekitar segitu. Oh, sekitar segitu ya. Nanti terakhir ada yang mau disampaikan nggak buat masyarakat atau siapapun yang menonton? Saya Danti dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara ingin mengajak semua masyarakat, bapak, ibu, kakak, adik semua untuk ikut berpartisipasi dalam pertanian 2023 yang akan dilaksanakan tahun depan. Nanti jika ada petugas kami yang datang ke rumah bapak ibu untuk mendata, mohon diterima dengan baik ya bapak ibu. Terima kasih. Oke, Kak Danti, thank you banget Kak atas waktunya. Iya. Semoga sehat selalu, sukses dengan campaign dan terima kasih. Thank you Kak. Selamat siang. Selamat siang.